Garut, Pangkep, Bulukumba, ada di Goa, ada di Makassar, ada di Selayar. Alasannya itu permohonan. Jadi permohonan dari kabupaten, pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi. Beberapa objek itu sebenarnya sudah dikuasai lama, ada yang sudah puluhan tahun dikuasai, ya, tapi belum diserahkan kepemilikan kepada kabupaten terkait. Sikap Dewan sendiri gimana terkait ini? Ini kan baru rapat pertama, makanya kita lakukan pendalaman dalam hal dokumentasi dan semua prasyarat yang bisa, yang apa namanya, yang bisa menjadi sebuah acuan kita untuk melepaskan. Atau nanti kan ada kesimpulannya dengan rapat yang kita lakukan, dengan dokumen yang kami terima, kami akan menyimpulkan kita setujui atau tidak kita setujui. Akan masih perlu mungkin bulan Februari kali, insya Allah. Ini kan ada sejumlah aset, apakah dikelola oleh Pemda sendiri sejauh ini atau bagaimana? Pemda, pengelolaan Pemda dan sudah dikuasai oleh Pemda selama ini, sudah dipakai, sudah lama dimanfaatkan oleh Pemda. Jadi bagaimana kalau misalnya, apakah akan diteliti juga jangan sampai kan kalau masalah tanah ini banyak? Ya, alas haknya, alas haknya itu. Pasti, itu menjadi prioritas kami untuk kami kami teliti dokumennya. Kami juga di DPRD, di POKJA khususnya tidak akan berani melanggar aturan-aturan seperti itu. Apalagi alas hak, tidak mungkin punya orang kepemilikan pribadi kita serahkan kepada pemerintah kabupaten.